langsung dilihat di Netflix ya. So let's shake shake dan join Netflix sekarang. Sekarang. Dan sekarang ada beberapa pertanyaan untuk dirimu. Oke. Yang harus dijawab. Ya, jujur aku lihat kamu lumayan jujur, jadi aku nggak usah minta untuk jujur karena udah sangat cukup jujur. Di balik beberapa pertanyaan ini, nggak semuanya pertanyaan, ada juga hadiah. Oke. Oke, kita lihat dulu. Ada nomor 1 sampai 8. Ya. Dan di salah satu nomor ini adalah hadiah. Kalau berhasil dapat hadiah, iya dong. Oh, iya. Karena kita nggak perlu hadiah lagi. Oke. Ya. Ya betul. Karena hadiah-hadiah kemarin yang nggak diambil oleh bintang tamu, akhirnya jadi buat kita. Oh iya. Kita memang gitu rulesnya. Lebih banyak dong. Coba ini ada berapa peluangnya? Ini kita dengar dulu hadiahnya apa. Okay, ya. Hadiahnya apa, Bon? Hadiah pagi ini. 1 set gitar. Gitar gimana? Gitar. 1 set gitar. Ya. Oke. Okay. Tapi tanpa senar ya. Senarnya pasang sendiri. Oke. Okay. Gitar kosongan kopong. Bodinya aja. Iya, bodinya aja. Jadi senarnya. Cari mungkin sendiri. Senarnya untuk hadiah berikutnya ya. Iya, boleh. Oke, okay, 1 set gitar ya, 1 gitar. Silakan pilih nomor berapa, apakah ada hadiah gitar atau pertanyaan? 8. Nomor 8. Kita lihat 8. Belum berhasil. Belum berhasil, gak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya tidak berhasil mendapatkan hadiah. Masih banyak banget selebritis. Hampir tiap hari gak dapat hadiah. But it's okay. Maybe after this you will get something. Oke. Okay. Pertanyaan apa yang paling kamu benci? Aduh, semoga jangan pertanyaan tadi udah gue tanya-tanya ya. Oh, dia gak mau kesini lagi. Kalau ditanya sama orang, gak usah wartawan deh, siapapun. Kalau nanya sesuatu itu yang paling bikin sebenarnya nggak ada ya, cuma maksudnya kadang-kadang yang malas jawab apa ya. Dulu ditanya kapan kawinnya itu kan sebenarnya dulu emang gue nggak pernah mikir mau nikah sih. Oke. Sempat nggak ada keinginan. Nggak ada keinginan. Sekarang kan bisa jawab. Oh sekarang bisa jawab. Minimal ada planning. Oh iya. Jadi kalau aku tanya kapan mau nikah? Insya Allah tahun depan. Aduh amin, ya. Kita aminin. Iya, aku paling sebel orang kalau nanya, kok Nesara gendutan? Oh. Kata siapa? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Enggak ada kan? Tete orang nanya-nanya aja, kata siapa? Enggak ada yang ngomong. Iya, enggak ada yang ngomong. Orang cuma ngeliat doang kan, iya, gendut. Ngeliat. Tapi enggak ada yang ngomong. Enggak ada yang ngomong. Sarah sayang gendutan, enggak ada kan? Enggak ada. Oh, jangan nanya-nanya dong. Enggak ada yang bilang tete gendut, enggak ada. Huh? Iya kan, please deh. Oke. Okay. Oh. Hadiah ini apa? Berikutnya, hadiahnya. Voucher gratis bermain para layang. Voucher gratis bermain para layang. Karena tadi dia udah bilang dia nervous main para layang. Dikasih voucher ya. Oke, baiklah. Kita lihat. Dapet. Voucher seumur hidup loh ini. Okay. Silakan pilih nomornya. 7. Nomor 7. Apakah ada hadiah voucher main para layang seumur hidup? Belum berhasil. Oke, okay, gak apa-apa kita kasih ke Boni. Bon, kita mau lihat foto-foto kamu lagi para layang ya. Okay, dengan boleh. Voucher yang kami berikan. Lawan main sinetron paling, waduh ini ngeri banget ya. Kita nanti, kayaknya kita, sebetulnya gak boleh ya kata-kata nyebelin ini. Katanya kayaknya kita provokator ya. Hmm. Mungkin jangan nyebelin, yang paling sempat membuat tidak nyaman. Gak ada. Karena sih. Apapun itu. Gak ada. Aku gak pernah ngerasa gak nyaman sih. Oh bagus dong. Iya orangnya, mungkin orang yang gak nyaman sama aku kali ya. Jadi okay. aku yang biasa aja. Kamu biasa aja, pokoknya siapapun mau dia senior, mau dia apa. Apa namanya, kamu jalanin karena memang kamu cinta sama profesi. Itu paling penting. Bukan sih, karena aku mungkin agak sedikit cuek aja gitu. Mungkin nyebelin buat orang lain, buat aku ya biasa aja gitu. Tapi gak pernah ada slack-slack atau apa, karena kalau di sinetron semua baik-baik aja kan. Penting sekali. Oke, pertanyaan berikutnya hadiahnya apa Bon? Yang bombastis dong Bon, bombastis. Iya dong. Masa gini-gini aja hadiahnya? Gratis, 1 minggu menginap di puncak. Puncak. Di mana bro? Kan di banyak puncak. Villa. Villa apa? Orang puncaknya puncak asmara. Ke puncak asmara. Sorry ya. Sorry. I'm sorry you have to see that. Gak bisa kita edit juga ini live. Sorry. Gak apa-apa, silakan kamu pilih nomor yang belum dipilih. 1. Nomor tadi udah belum? Belum ya? 1. Sayang banget ya. Ke puncak. Oke, thank you boss. Bon, durasi. Tolong Bonnya diganti ya teman-teman. Masih banyak drummer-drummer. Oke. Okay. Pekerjaan pertama banget kerja dapat duit itu ngapain? Oh, sinetron. Sinetron itu pekerjaan pertama.
Wow, itu kamu gimana sih dapetnya sih pekerjaan pertama sinetron itu? Ya nggak sengaja sih. Aku itu waktu itu lagi kuliah. Mm-hmm. Terus tiba-tiba aku punya mantan pacar. Dia, mm-hmm. dia nganterin ke suatu PH. Mm-hmm. Akhirnya aku disuruh sama talent scoutnya, kamu coba dong, enggak. Akhirnya dibujuk-bujuk, akhirnya aku mau casting. Okay. Gitu. Terus akhirnya yang ditelepon untuk main ya aku gitu. Jadi itu pertama kali kerjaan, karena aku mikirnya juga kuliah yang benar-benar aja gitu kan. Terus ya udah nyoba dan akhirnya sampai sekarang enggak. Sampai sekarang bisa bertahan. Hmm. Itu yang paling yang paling penting adalah di saat kita mencoba sesuatu gampang dapatnya tapi bertahannya itu yang perlu kerja keras. Insya Allah enggak. Amin. Sukses terus untuk kamu ya di proyek-proyek berikutnya. Terima kasih sudah ada di sini. Rizky Aditya, terima kasih. Lala Huta penonton, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas.